Seorang penyanyi, ini menjadi ikon saya dulu. Idola, idola, punya idola. Sikit, sikit. Indah sungguh panorama. Okay, itu sikit je cukup sebab kita nak bersama dengan penyanyi sebenarnya, iaitu Francisca Peter, berada bertalian bersama dengan kita. Hello. Sebab saya nyanyi lah dia letak. Nampak lah. Dia dah rasa macam mungkin itu bukan label dia. Itu bukan label dia. Baik. Dulu kalau tahu lah apa-apa ni, memang Francisca Peter tu. Awak pun rambut semua. Tak, maksudnya saya tadika lah. Oh, belum. Nampak tak? See my level? Tadika punya lagu Francisca Peter. Okey, dah. Khabar yang daripada Italian. Awak pula lah tegur. Hello. Hai. Selamat pagi, Francisca Peter. Selamat pagi. Kenapa tadi letak tak sedap sangat ke? Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Francisca, mungkin boleh kita tahu juga perkembangan Francisca Peter di dalam tempoh PKP ni kan? Dua minggu ni buat apa kat rumah? Saya dua minggu ni it's like actually sebenarnya when dia baru keluar from China bahawa virus ni teruk kan, and then semua orang takut, and then it started spreading. Actually dah 3 minggu already saya dah beritahu semua keluarga kita semua letak di rumah, and then when things start macam serious kita semua dah macam buat macam satu ruling lah. Jangan keluar, and then only one person keluar or two. Dan lepas tu kerajaan tu, diorang dah already beritahu semua orang kan. Jangan keluar sahaja at any time you like. You know? Okay. So, itu pas kita pun jaga sikit lah. And then, macam tu lah. And my mother, sebab mother I pun dia 82. And sometimes kita kena jaga yang kecil-kecil, the children also kan, anak buah all. Because when the older you are, you punya lung pun betul kurang kuat ya. So kita kena jaga lah. Baik. Baik, itu antara perkembangan sepanjang 2 minggu ni. Mungkin boleh kongsikan juga kabarnya ada satu lagu iaitu Fascinating Malaysia yang ingin dibawakan pada ketika ini. Sorry? Berkenaan dengan lagu Fascinating Malaysia ni? Sebenarnya lagu tu di sebenarnya lagu itu untuk masa tahun 1988 untuk Miss All Nation. Masa tu visit Malaysia je kan? Okay. So they had this Miss All Nation pageant di Malaysia. So lagu itu kita untuk that particular punya pageant show lah. Then lepas tu dah lama kan, sebab ramai orang tanya saya kenapa nak, ada nampak video lama tu on the YouTube. So then I thought saya bersama kawan saya kita dah rearrange lagu tu. And lagu ni aku, haraplah ni lah akan ada dalam album depan fan. So saya kata okay, I will just record a little bit untuk masa ni sebab lirik dia pun sesuai for now. Semua berkru this thing, bukan benda ni virus ni memang COVID-19 ni efek semua orang, tak kisah kaitan miskin ke semua, tapi yang miskin tu yang paling susah sikit. Betul, sebab mereka kekurangan makanan dan banyak lagi lah. Kalau ada also juga yang mereka tak ada tempat tidur, tak ada rumah, homeless, itu memang susah, lebih susah daripada kita yang masih boleh menetap di rumah. Baik. Ya, apa dalam kita merasa susah lebih ramai yang memerlukan yang ada golongan itu kan. Baik, terima kasih Francisca Peter. Okey, terima kasih. Sama dengan kami. Okey, jaga diri. Terima kasih, jaga diri. Stay at home. Thank you. You too. Stay home. Everybody stay safe. Jangan keluar. Tapi kami berada di luar ni. Terpaksa di luar. Kerja balik, kami balik terus. Kita balik terus. Kita duduk di rumah selepas bekerja. Itu yang penting. Terima kasih daripada Francisca. Francisca Peter, adik. Francisca Peter. Kak, lagu dia lah sikit.
Tapi kita berada di hujung talian rancangan. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan kau istimewa, kau